Radan, apa kabar? Mantap, mantap. Halo sobat, apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dani Risandi untuk melaporkan progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hari ini Sabtu, 4 Juni 2022. Saat ini saya berada di Bridge 31 ya. Di pertengahan antara terowongan Walini dan terowongan 7 ya, proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Ini komitot, maksud saya girder launcher ya, sudah berhasil diangkut oleh komitot di bagian inlet tunnel Walini ya. Tunnel Walini ini di DK 95, dengan panjang total tunnel Walini ini 608 meter ya. Kalau gak salah, ini terowongan pertama yang ditembus di proyek kereta cepat ya, Jakarta Bandung. Oke, simak videonya. Pada hari kemarin, Jumat 3 Juni 2022, Bridge 32 sudah sepenuhnya tersambung oleh box feeder, yang dimana box feeder 625 yang langsung tersambung ke longspan sekitar jam 8 jam 9 ya, beres pemasangan girder di Bridge 32. Setelah terinstal, kometo kosong dan kometo bertanduk bersilang ya di kawasan tunnel ya. Dan kometo bertanduk tiba di lokasi tunnel inlet 8 sekitar jam 12:30 ya, jam 1 siang waktu Indonesia bagian barat pada hari Jumat ya. Nah, hari ini Sabtu ya, tanggal 4 Juni 2022. Saya tidak dapat momen ketika feeder launcher ini diangkut oleh Kometo ya. Yang dimana dari Bridge 32 sampai ke bagian inlet tunnel Walini ini ya sobat, diangkut ya oleh Kometo bertanduk. Sepertinya dari tadi pagi ya, saat pengangkutan feeder launcher. Karena saat ini saya berada di wilayah ini pada sore hari bersama Kang Dadan Anar nih. Saya akan menambah ketinggian, bisa terlihat ke bagian kawasan Walini ya, ke tunnel 8. Sebentar, saya akan mundur terlebih dahulu. Saya akan menambah ketinggian. Sandi yang sudah support channel ini sampai saat ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, rezeki, dan kita doakan juga kepada proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini selalu diberikan kelancaran ya sobat, dan bisa selesai dengan target yang telah direncanakan. Nah, saya akan mundur, lebih mundur, melihat semua pilar
di kawasan ini ya. Bisa simak saja videonya. Nah ini sobat, tunnel 7 terlihat dari monitor sebelah kiri dan tunnel Walini ada di sebelah kanan ya. Tunnel 7 dengan panjang 1232 meter. Ini bagian outlet di DK94 plus 895. Dan bagian inletnya di DK93 ya, yang mengarah ke Jakarta. Mantap mantap, keren ya sobat. Pemandangan di wilayah Kabupaten Bandung Barat luar biasa, keren-keren sobat. Oke, terima kasih subscriber penonton YouTube dimanapun berada yang sudah klik tayangan ini dari channel YouTube Dani Arisandi untuk progres proyek kereta cepat Jakarta Bandung pada hari ini Sabtu 4 Juni 2022 dari Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Dani Arisandi melaporkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang maksimalnya dalam video ini. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.